Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi shahida. Ya alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Hari ini masih memberikan kita beribu nikmat ya, nikmat yang harusnya kita syukuri. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah memberikan juga kepada kita, misalnya seperti mata kita masih Allah izinkan untuk melihat, telinga kita masih Allah izinkan untuk mendengar, kemudian kaki kita masih Allah izinkan untuk melangkah, melakukan aktivitas-aktivitas kita sebagaimana biasanya, gitu ya. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat dan salam ke junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang senantiasa setia dengan sunnah-sunnah beliau, dan yang terpenting kelak di akhirat Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Ya, pendengar semuanya dimanapun berada, semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah. Ya, di obsesi kali ini, obrolan seputar Saqafah Islam, ya bersama Asia, kita akan membahas tentang bagaimana untuk mencetak pemuda yang cerdas dan bertakwa, gitu ya. Kalau kita lihat kan, kondisi pemuda saat ini sangat memprihatinkan, ya. Nah, sementara kalau kita lihat negeri ini gitu ya, negara kita ini sangat berlimpah sekali penduduk usia muda yang produktif gitu ya. Jadi ada sekitar 60 juta lebih jumlah penduduk usia muda dengan rentang usia 15-34 tahun. Nah, harusnya ini kan menjadi bonus demografi karena akan muncul generasi penerus yang berkualitas. Nah, kalau kita lihat gitu ya, jangankan dulu kita lihat di negara kita, kita lihat dulu kondisi bagaimana di sekitaran kita gitu. Begitu banyak pemuda, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah misalnya, ataupun usianya tadi yang rentang waktunya, rentang usianya sekitar 15-34 tahun itu sangat banyak gitu. Ini usia yang sangat produktif. Usia ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ataupun di usia inilah memang sebenarnya yang harus kita manfaatkan. Karena tadi di usia sebelum usia 15 tahun itu kan belum bisa dikatakan mampu membedakan yang salah dan yang benar gitu ya, masih kita golongkan kepada remaja ataupun anak-anak. Kemudian di usia setelah nanti lewat 40 tahun, sudah tergolong usianya 50 ataupun sampai kepada 80 tahun, itu kan sudah tergolong orang tua, jadi tidak produktif lagi. Nah, di usia seperti ini tadilah, yang usia produktif ini tadi, harusnya ini bisa kita mencetak generasi-generasi ataupun penerus yang berkualitas yang di usia seperti itu. Nah, namun sayang kita lihat kondisi pemuda kita gitu ya. Tadi judul kita adalah bagaimana untuk mencetak pemuda yang cerdas dan bertakwa ini tadi. Nah, kita lihat kondisi anak muda kita sekarang, banyak anak muda di Indonesia itu justru yang hidup dalam kondisi yang tidak beruntung, gitu ya. Mereka terjerat kemiskinan, putus sekolah, terlibat kriminalitas, hedonis, dan tidak punya tujuan hidup. Itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi di lingkungan kita, banyak kita lihat pemuda-pemuda yang tidak produktif lah kalau kita bilangnya seperti ini ya. Mereka yang terlibat kriminalitas tadi tidak sedikit, mereka yang menggunakan waktunya hanya untuk misalnya narkoba, tidak sedikit yang menggunakan waktunya untuk seks bebas ataupun kegiatan-kegiatan lain yang itu tidak ada manfaatnya gitu ya, hanya untuk kesenangan belaka gitu. Bahkan mereka, para pemuda itu tidak punya tujuan hidup, yang dia tahu hanya kesenangan dunia saja. Ketika dia bahagia, ketika dia senang dengan melakukan apapun tanpa melihat yang dia lakukan itu adalah benar atau salah, yang penting tadi dia bahagia gitu ya. Berarti kan tidak punya tujuan hidup yang jelas. Nah, itulah kondisi pemuda kita. Nah,
Kemudian akibat ini ya, pandemi yang selama 2 tahun sudah berlalu gitu ya, 2 tahun lebih, ada 40% penduduk miskin pada 2020 adalah remaja dan anak di bawah usia 18 tahun. Ya, selama pandemi pada 2022, UNICEF ya salah satu ini PBB yang bergerak di bidang kesejahteraan gitu ya, menyebutkan ada 4,3 juta pelajar putus sekolah di Indonesia. Ya, putus sekolah, pelajar itu putus sekolah gitu ya, disebabkan karena tadi mereka karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah bisa jadi, atau bahkan mereka memang memilih jalan itu tadi untuk tidak melanjutkan sekolah karena tadi memikirkan kehidupan ataupun kesenangan belaka. Kemudian ada laporan statistik pendidikan tinggi pada 2020 menunjukkan lebih dari 1 juta anak muda di Indonesia drop out dari bangku kuliah, baik dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat gitu ya, kondisi anak muda, kondisi pemuda saat ini banyak yang tidak memikirkan gitu ya, kalau kita bilang memikirkan tentang bagaimana sebenarnya waktu ataupun usia itu dia pergunakan, tidak memikirkan itu gitu ya, yang dipikirkan tadi kehidupan hedonis, kehidupan hura-hura gitu, itu sebagian. Sebagian lagi tadi ada yang mereka itu terjerat dengan kemiskinan gitu. Jadi sangat memprihatinkan kondisi pemuda kita saat ini gitu ya. Nah, ada pula remaja di Indonesia itu banyak yang teracuni budaya hedonis, memburu kesenangan fisik, hiburan, mencari materi, dan juga popularitas. Itu tidak bisa dipungkiri lagi kalau kita lihat di media sosial yang main YouTube, main TikTok, dan segalanya itu adalah kebanyakan memang para pemuda gitu ya. Jadi salah satunya contohnya itu fenomena Citayam Fashion Week ya, yang kemarin sangat viral gitu ya. Di sini mereka menggambarkan bagaimana sebenarnya para remaja yang mencari kesenangan dan popularitas gitu ya. Kalau kita lihat kan di Citayam Fashion Week itu yang kemarin sangat viral gitu ya, mereka itu sangat benar-benar berhasil untuk menarik perhatian dan viral di masyarakat gitu ya. Gara-gara Citayam Fashion Week itu tidak sedikit wilayah-wilayah yang melakukan hal serupa dengan yang mereka lakukan gitu. Nah, pelakunya kita lihat adalah para remaja yang mereka ini terbiasa nongkrong di salah satu kawasan bisnis di Jakarta ya. Jadi mereka melakukan peragaan busana di tempat umum seperti trotoar ataupun zebra cross gitu ya, atau di tempat-tempat yang memang pengunjungnya itu ramai gitu ya. Nah, kalau kita lihat kondisi mereka, para remaja di sini tadi, mereka itu banyak yang tidak bersekolah gitu ya. Mereka yang tidak pulang ke rumah, yang mereka itu sering tidur di trotoar, atau mereka entahlah ingat sholat atau enggak gitu ya. Tapi beginilah kondisi pemuda saat ini gitu. Jadi para remaja itu sebenarnya itu tadi, mereka dengan salah satu tujuannya itu adalah mereka ingin tenar di media sosial gitu ya, seperti para pemuda dari keluarga kaya yang biasa hidup mewah gitu. Jadi perbandingannya seperti itu. Para pemuda itu hanya memikirkan kesenangan gitu ya, kesenangan sesaat gitu. Yang kita lihat ini bagaimana untuk mencetak pemuda yang cerdas dan bertakwa ini tadi, kalau beginilah kondisi para pemudanya gitu ya, tidak mungkin kalau kita bisa, kalau kita bilang ya, mereka itu hanya memikirkan kehidupan yang hedonis tadi, hanya mereka itu yang memburu kesenangan fisik gitu. Nah, kemudian ada juga karena sikap yang seperti ini tadi, ada mereka, sebagian anak muda itu tidak takut, salah satunya ini potret ya, potret pemuda kita saat ini, mereka itu tidak takut untuk berhubungan seks sebelum nikah, itu sudah menjadi hal yang biasa gitu. Bahkan kalau kita tanya gitu ya, mereka kalau tidak melakukan hubungan seks yang seperti ini, mereka belum dibilang keren gitu, mereka yang masih biasa aja, yang masih dibilang culun gitu ya. Jadi ada penelitian ya, Rekrut Ben Kisser Indonesia pada 2019 terhadap 500 remaja. Ini di penelitian gitu ya. Saking maraknya tadi seks bebas di kalangan remaja ataupun pemuda kita saat ini gitu. Jadi ada yang dilakukan penelitian ini, sebanyak 500 remaja di 5 kota besar di Indonesia menemukan 33% remaja pernah berhubungan di luar nikah. Bisa kita bayangkan gitu ya, mereka berhubungan di luar nikah berarti otomatis mereka berzina, melakukan zina gitu ya.
Di antara mereka tadi, ada yang berzina karena semata-mata hanya untuk mencari kesenangan saja. Bahkan tanpa perlu kenal, ya. Kenal siapa pria ataupun wanitanya. Atau kita lagi marak-maraknya ya, virtual date sekarang gitu. Jadi tidak kenal siapa yang kita ajak date itu tadi, tapi melakukan hubungan gitu. Dengan alasan apa? Mencari kemewahan ataupun kesenangan saja. Nah, ini belum ditambah lagi remaja yang terlibat LGBT. Gitu ya. Jadi kondisi pemuda kita ini sekarang sudah sangat komplit gitu ya. Sudah sangat komplit masalah pemuda kita sekarang itu, mereka tidak ada lagi yang memikirkan bagaimana kehidupan setelah kehidupan ini gitu. Jadi mereka pikirkan mereka hidup saat ini mencari kesenangan, hura-hura yang seperti itu, yang penting mereka senang gitu ya. Nah, sementara gitu ya, ada kondisi ibadah sebagian anak muda di Indonesia juga sangat memprihatinkan. Kondisi yang tadi itu kita lihat kan kondisi yang ironis ya. Nah, sementara dalam kondisi ibadah mereka pun sangat memprihatinkan gitu ya. Dewan Masjid Indonesia ya pernah menyatakan bahwa ada 65% Muslim di Indonesia ternyata tidak bisa membaca Al-Quran, termasuk di dalamnya penduduk usia muda gitu. Nah, 65% berarti lebih dari separuhnya itu tidak bisa membaca Al-Quran, termasuk di dalamnya itu adalah penduduk usia muda. Bahkan pernah ya kemarin viral juga di media sosial, mereka untuk niat sholat saja banyak yang kurang hafal ataupun mereka tidak paham. Berarti kan bisa kita simpulkan, kalaulah niat sholat saja mereka tidak hafal, bagaimana mungkin mereka juga akan melakukan sholat 5 waktu sehari semalam itu gitu kan. Itu bisa disimpulkan seperti itu. Nah, itu tadi kondisinya, banyak mereka itu yang tidak bisa membaca Al-Quran gitu. Kemudian juga pada tahun 2018 ya, penelitian Departemen Kaderisasi Pemuda PP Dewan Masjid Indonesia menyebutkan hanya 33,6% anak muda yang rajin sholat ke masjid setiap hari. Ini tidak sampai separuhnya. Kalau kita lihat tadi 65% itu tidak mampu membaca Al-Quran, berarti lebih dari separuh. Sementara yang mereka itu rajin sholat itu tadi, yang mereka sholat ke masjid, hanya 33,6%, tidak sampai separuh gitu ya. Berarti memang kondisi anak muda sekarang itu sangat-sangat memprihatinkan. Masih banyak gitu ya anak muda yang hidupnya jarang atau bahkan tidak pernah ke masjid sama sekali, itu ada gitu ya. Dia tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid gitu, ini kondisi pemudanya. Padahal tadi kalau kita bilang pemuda ini adalah usia yang sangat produktif, mereka harusnya bisa memanfaatkan usianya untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga kualitas agama anak muda sekarang itu makin hari makin terpuruk gitu ya. Seperti tadi lah, mereka yang jarang ke masjid, mereka juga yang tidak tahu niat sholat atau membaca Al-Quran tadi lah gitu. Padahal kalau dia muslim tadi, salah satu yang ditanya di akhirat kala itu adalah tentang sholatnya. Apalagi dia di usia yang produktif seperti tadi gitu kan, tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi bagaimana dia memahami perintah-perintah Allah itu untuk dia laksanakan, sementara Al-Quran pun tidak mampu dia baca gitu kan. Nah, jadi inikah yang diinginkan oleh kita saat ini? Perlu kita nanyakan gitu ya, kondisi pemuda kita yang seperti tadi, untuk mencetak pemuda yang cerdas dan bertakwa, mungkinkah dengan kondisi para pemuda yang seperti itu gitu kan? Inikah yang kita inginkan, atau sukses ya membuat anak-anak muda itu tersesat dari jalan Allah, malas beribadah dan rusak moralnya gitu? Tentu tidak, bukan ini yang kita inginkan sebagai pemuda gitu ya, atau kita yang melihat kondisi pemuda saat ini, bukan ini yang kita inginkan ya. Kita menginginkan pemuda-pemuda itu yang memang pemuda yang cerdas, pemuda yang bertakwa gitu ya, pemuda yang tahu mana yang benar dan mana yang salah, bukan hanya mementingkan seperti tadi, bukan hanya mementingkan kesenangannya, kehidupan hedonisnya, kebahagiaan sesaatnya dengan hal-hal yang itu sebenarnya tidak dilakukan gitu ya, seperti seks bebas, berzina, narkobaan, atau hal-hal yang lain itu tidak ada sama sekali manfaatnya, atau bahkan itu tergolong kepada kemaksiatan atau dosa gitu. Nah,
Jadi dari kondisi yang seperti ini kita kan berpikir ya, oh, kondisi pemuda kita yang seperti ini berarti kan perlu ya kita selamatkan gitu ya, selamatkan pemuda untuk menjadi pemuda yang cerdas dan bertakwa tadi. Nah, jadi kita gitu ya atau siapapun yang peduli dengan nasib umat dan negeri ini harusnya berpikir dan berusaha menyelamatkan para pemuda. Karena kondisi pemuda seperti tadi, gitu, itu masih sedikit fakta, belum kita preteli fakta-fakta yang bejibun banyaknya tentang bagaimana hancurnya pemuda saat ini, gitu, yang perlu kita selamatkan. Nah, jadi tadi yang peduli dengan nasib umat ataupun negeri ini gitu ya harusnya berusaha untuk menyelamatkan para pemuda karena tadi mereka yang mempunyai usia yang sangat produktif ya. Nah, mereka adalah harapan umat gitu ya para pemuda ini pada masa depan mereka itu diharapkan sekali. Jadi ketika kita ingin melihat kondisi umat pada masa depan, maka kita harusnya melihat keadaan pemudanya hari ini. Jadi kalau dari kata-kata yang seperti ini gitu ya, berarti kita bisa memastikan bagaimana kehidupan kita di masa mendatang, di masa setelah ini tadi, ataupun beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kalau kondisi pemudanya seperti ini, berarti bisa dipastikan kondisi kita beberapa tahun ke depan pun tidak jauh juga dari kondisi yang seperti ini gitu ya. Karena pemuda hari ini ya seperti inilah kondisinya ya. Nah, seorang pujangga Mesir juga ya, beliau Syekh Mustafa Al-Galaya ini mengatakan bahwa sungguh di tangan-tangan pemudalah urusan umat dan pada kaki-kaki mereka lah terhadap kehidupan umat gitu. Jadi di rentang usia tadi 15 sampai 40 tahun itu adalah usia yang sangat produktif untuk sebenarnya kebangkitan itu, kebangkitan umat itu ataupun untuk bagaimana mengubah kondisi hidup itu adalah usia-usia yang seperti tadi. Nah, kemudian pemuda menurut Profesor Rawas ya adalah kelompok manusia yang berusia antara 15 sampai 40 tahun ya. Nah, pada masa ini manusia berada dalam puncak kekuatannya. Harusnya seperti itu. Puncak kekuatannya, kemanfaatannya juga ada di usia ini setelah masa kanak-kanak yang seperti tadi dan sebelum lemah lagi di usia tua, gitu kan? Jadi rentang waktunya seperti itu. Kalau sebelum waktu ataupun usia 15 tahun itu adalah masa kanak-kanak. Ya kan? Setelah usia 40 tahun itu tadi adalah masa tua yang tidak produktif lagi. Allah berfirman juga di Quran Surah Ar-Rum ayat 54. Allah lah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, lalu dia menjadikan kalian setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Ya kan? Berarti di usia muda. Kemudian dia menjadikan kalian setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Itu kondisi tua. Nah, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui dan maha kuasa. Nah, jadi kaum muda di sini adalah harusnya kan agen perubahan ya, agent of change ini tadi di tengah umat. Tidak ada perubahan tanpa melibatkan dan tanpa dilakukan anak-anak muda gitu ya. Kita bayangkan untuk melakukan perubahan itu adalah orang-orang tua, ya tidak mungkin gitu. Atau bahkan kita berharap kepada anak-anak yang tidak bisa membedakan yang benar dan salah ini tadi gitu ya. Tidak akan mungkin juga kebangkitan umat itu dicapai dari anak-anak atau bahkan dari orang tua tadi. Pasti kita berharap kepada para pemuda, gitu ya. Nah, ini tadi, maka mereka adalah kelompok manusia yang cerdas dan lebih mudah menerima petunjuk ketimbang orang yang sudah tua. Nah, ini kondisi pemuda. Mereka itu adalah orang-orang yang lebih terbuka akalnya, terbuka pikirannya untuk menerima petunjuk. Namun sayang gitu ya, kondisi mereka yang produktif ini tadi, mereka memanfaatkannya untuk hal yang tidak bermanfaat gitu. Nah, kemudian juga ketika kita menafsirkan Quran Surah Al-Kahfi ya, ayat 13 ini yang tentang pemuda gitu ya, menceritakan para pemuda Kahfi itu seperti apa. Jadi Allah menyebutkan bahwa mereka itu adalah segolongan kaum muda yang lebih bisa menerima kebenaran dan lebih mudah ditunjukkan ke jalan yang lurus dibandingkan orang-orang tua yang saat itu telah durhaka dan tenggelam dalam agama yang batil. Karena itulah kebanyakan orang yang menyambut baik seruan Allah dan Rasulnya adalah dari kalangan kaum muda. Adapun orang-orang tua Quraisy pada saat itu, sebagian besar dari mereka tetap berpegang pada agamanya dan tidak ada yang masuk Islam dari kalangan mereka kecuali sedikit.
Berarti bisa kita lihat gitu ya, memang orang-orang yang mudah menerima petunjuk itu adalah dari kalangan muda gitu ya, dari pemuda seperti tadi, bukan orang-orang tua atau bukan bahkan anak-anak seperti tadi. Jadi ketika kita berharap suatu kebangkitan, suatu perubahan ya dalam kondisi kehidupan kita, maka berharaplah kita kepada anak muda sebagai agent of change tadi. Nah, tidak hanya itu gitu ya. Para nabi, kalau kita lihat tahu kita sejarahnya gitu ya, para nabi dan rasul itu juga adalah orang-orang yang berusia muda saat mereka diangkat menjadi utusan Allah. Ya, Ibnu Abbas pernah mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan pemuda. Seorang alim tidak diberi ilmu pengetahuan oleh Allah melainkan pada waktu masa mudanya gitu. Jadi memang sangat apa namanya ya, sangat penting sekali usia muda saat ini untuk melakukan hal-hal yang positif, ya kan? Kita lihat tadi para nabi dan rasul saja mereka diangkat untuk menjadi rasul itu memang di usia mereka yang sangat muda gitu ya, tergolong masih pemuda. Bukan mereka di usia yang 60 tahun ke bawah gitu ya, yang sudah usia tua atau bahkan mereka masih masa kanak-kanak, tidak. Tetapi mereka itu dalam usia yang produktif gitu ya. Jadi kalau kita ingin tadi ya memanfaatkan tadi berharap untuk kehidupan, perubahan kehidupan kita itu, maka berharaplah kepada para pemuda. Tetapi ketika kita melihat kondisi pemuda kita saat ini yang seperti ini, ya ya kita lanjutkan kembali ya obrolan kita gitu tentang bagaimana untuk mencetak pemuda yang cerdas dan bertakwa gitu. Nah, jadi tadi kondisinya seperti itulah pemuda kita saat ini. Perlu kita selamatkan gitu ya. Tidak mungkin kita diamkan bagaimana kondisi pemuda kita, memang harus kita selamatkan. Nah, jadi ada ya sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh orang tua gitu ya, kita sebagai orang tua dan kaum muslim untuk menyelamatkan para pemuda dari kondisi seperti tadi gitu ya, dari ideologi yang sesat dan rusak tadi, sekaligus bagaimana untuk mencetak mereka agar menjadi mereka itu yang cerdas dan juga bermental pejuang, atau mereka itu yang bertakwa gitu. Jadi cara yang pertama gitu ya untuk para orang tua gitu ya, perlu kita yang pertama itu adalah mengukuhkan akidah Islam ya. Jadi ini adalah pondasi. Akidah Islam itu adalah pondasinya para pemuda ataupun kita sebagai umat Islam gitu ya. Akidah Islam itulah yang kita jadikan pondasi untuk melakukan hal-hal apapun itu gitu. Jadi kita cerminannya itu adalah Islam. Ketika kita melakukan hal apapun yang kita lihat itu adalah Islam. Apakah Islam membolehkan? Apakah Islam melarang? Gitu ya. Yang kita jadikan patokannya itu adalah Islam itu sendiri, karena inilah pondasi. Jadi kalau akidah Islamnya kuat, pondasinya kuat, berarti kan bangunannya tidak akan roboh, tidak akan runtuh gitu. Nah, kenapa tadi kondisi pemudanya seperti itu? Berarti pondasinya tadi yang kurang kuat gitu ya. Akidah Islamnya ini tadi yang kurang kokoh dalam dirinya. Mungkin kurang kokoh dalam dirinya, kurang ditanamkan oleh orang tuanya, atau bahkan mungkin sekolahnya yang tidak menanamkan akidah Islam ini supaya menjadi akidah yang kuat tadi gitu. Jadi karena ini tadi akidah Islam ini yang menjadi pondasi ataupun landasan kehidupan dunia dan juga akhirat kita sebagai seorang muslim. Jadi para pemuda harus disadarkan bahwa mereka ini adalah ciptaan Allah gitu. Jadi ketika kita ingat kita ini adalah ciptaan Allah, otomatis kan kita pasti akan berbuat semaunya Allah, bukan semaunya kita gitu. Kalau kita lihat fakta yang seperti tadi, berarti kita berbuat semaunya kita, ya kan? Bukan semaunya Allah. Karena Allah melarang memang hal-hal yang seperti itu, perbuatan-perbuatan yang seperti itu tidak ada Allah memerintahkan kepada kita sebagai seorang muslim gitu. Dan kelak gitu ya, kita memahami untuk kita tadi punya pondasi yang kuat ini, selain tadi kita harus sadar gitu ya, kita ini adalah ciptaan Allah, kita juga harus yakin dan ingat gitu ya bahwa kita akan kembali kepadanya. Kalau sudah seperti itu, berarti kan apapun yang kita lakukan
akan diminta kelak pertanggungjawaban, gitu ya. Kondisi dimanapun kita, Allah itu CCTV terbaik, gitu ya. Tidak pernah lewat dari pandangan Allah apapun yang kita lakukan. Di dalam hati kita saja Allah tahu, gitu ya. Karena Allah tadi pencipta segalanya, yang maha tahu segalanya, gitu. Jadi untuk bagaimana tadi akidah Islam ini, pondasi ini kuat di dalam diri kita, berarti kita harus sadar kita ini adalah ciptaan Allah. Kemudian apapun yang kita lakukan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Berarti kita akan kembali lagi kepada Allah, gitu ya. Dengan kuatnya akidah yang seperti ini tadi, maka anak-anak muda akan sadar kalau hidup mati mereka adalah semata-mata hanya untuk Allah saja. Berarti dengan pondasi yang kuat, gitu ya, mengukuhkan akidah Islam di dalam diri setiap pemuda, gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita memahamkan para pemuda bahwa tujuan hidup yang tertinggi itu adalah mendapatkan ridho dari Allah. Caranya dengan apa? Menaati aturannya dan memperjuangkan agamanya. Nah, ketika kita menaati perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, berarti kan otomatis Allah akan ridho kepada kita. Itu satu-satunya tujuan hidup kita. Kita sebagai kaum muslim, khususnya tadi kita sebagai pemuda, kita melakukan aktivitas itu yang kita ingat apakah perbuatan ini ataupun aktivitas kita ini akan mendapatkan ridho dari Allah atau tidak, gitu ya. Itu yang kedua. Nah, sebaliknya tadi, kita berpikir juga dunia ini bukan tujuan hidup, ya. Ini hanya persinggahan saja. Dunia bukan tujuan hidup. Dunia hanyalah sarana untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi di mana kita mendapatkan ridho Allah? Ya di dunia dengan perbuatan-perbuatan kita yang Allah perintahkan kita lakukan. Yang Allah larang kita jauhkan ataupun jangan kita lakukan, gitu ya. Itulah tujuan sekaligus kebahagiaan hakiki untuk seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sungguh kebahagiaan yang sebenarnya adalah menghabiskan umur untuk taat kepada Allah. Itu hadis riwayat Ad-Dailam. Jadi sungguh tadi gitu ya, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sebenarnya itu ketika kita menghabiskan umur hanya untuk ketaatan kepada Allah semata. Itu yang kedua, berarti adalah mendapatkan ridho Allah dalam segala aktivitas kita. Kemudian ada cara yang ketiga, bagaimana kita untuk menjadi pemuda yang cerdas dan bertakwa tadi. Yang ketiga ini adalah untuk membimbing para pemuda kita. Tadi kan perlu kita selamatkan para pemuda ini. Berarti membimbing para pemuda untuk membangun habits atau kebiasaan Islam sejak awal. Menaati Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi para ulama mengatakan, siapa saja yang membiasakan sesuatu sejak dini akan terbiasa hingga dewasa. Berarti kan di sini perlu dorongan dari orang tua ataupun tanggung jawab dari orang tua ini tadi untuk membiasakan kepada anak-anak kita yang kelak akan menjadi pemuda. Kalau misalnya pada saat ini dia masih dalam kondisi anak-anak, berarti dari sejak dini harus kita pahamkan, gitu ya. Harus kita biasakan anak-anak kita itu untuk sesuai dengan tuntutan Allah sejak dini, sehingga kelak ketika dia menjadi seorang pemuda, memang dia menjadi pemuda yang cerdas dan bertakwa. Dia menjadi pemuda yang bisa diandalkan, gitu ya. Menjadi mereka itu punya mental-mental pejuang, gitu kan. Jadi harus dibiasakan sejak kecil sehingga tadi mereka terbiasa hingga dewasa. Itu cara yang ketiga. Jadi mereka ini didorong untuk giat beribadah. Contohnya misalnya kan mereka giat beribadah, kemudian mereka harus berbakti kepada kedua orang tua, gitu ya. Karena tidak sedikit kita lihat sekarang itu para pemudanya itu yang durhaka kepada orang tuanya. Akibat apa? Ini tadi kesenangan yang dia inginkan. Jadi ketika orang tuanya melarang untuk melakukan hal-hal yang negatif, dia malah melawan, gitu ya. Nah, itu kan kondisi pemuda tadi yang dari kecilnya itu tidak dibiasakan untuk kehidupan yang seperti itu. Atau mungkin bahkan memang pengaruh lingkungan, gitu kan. Jadi sedari dini kita mengajarkan, gitu ya, kepada anak-anak, sehingga ketika mereka kelak menjadi pemuda, mereka itu adalah menjadi pemuda yang giat beribadah, mereka menjadi pemuda yang berbakti kepada orang tua, mereka yang rajin menuntut ilmu dan juga mengerjakan berbagai amal soleh, ya, kan ini yang diinginkan oleh para orang tua. Jadi inilah pemuda yang dicintai Allah, sebagaimana sabda Nabi. Ada 7 golongan yang Allah naungi dalam naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah pada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari, gitu ya.
Jadi ketika pemuda ini tadi dijaga ketaatannya kepada Allah, maka Allah akan menaungi kelak di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah, gitu ya. Kemudian selain itu juga para pemuda harus ditempa agar tidak memperturutkan hawa nafsu, ya kan? Seperti memakai narkoba, haus popularitas. Kalau kita lihat kondisi tadi kan, fakta-fakta yang sudah kita jelaskan tadi, memang beginilah kondisi para pemudanya. Mereka yang memakai narkoba itu ya tidak sedikit, gitu ya, karena tadi mereka kesenangan semata, haus popularitas dengan ini tadi, dengan bergoyang-goyang di TikTok yang tidak jelas, gitu kan, bergaul bebas dengan lawan jenis. Ini pun di dalam Islam kan ada aturan dilarang untuk mendekati zina, gitu ya. Apalagi mereka bergaul bebas, ya otomatis mereka sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, gitu, dan lain-lain, gitu ya, ataupun aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan pemuda saat ini yang sama sekali tidak bermanfaat, gitu ya. Inilah para pemuda yang dicintai Allah sebagaimana sabda Nabi, ya kan? Tuhanmu mengagumi pemuda yang tidak memiliki syahwah ataupun tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Jadi orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan tadi tidak mau terikut dengan godaan hawa nafsu ini tadi adalah pemuda-pemuda yang dikagumi oleh Allah. Gitu ya. Nah, itu yang ketiga gitu ya, bisa dilakukan untuk menyelamatkan pemuda tadi. Kemudian yang keempat, bagaimana caranya untuk supaya mereka itu terdorong, para pemuda ini tadi mendorong mereka untuk memiliki kepedulian terhadap kondisi umat serta menjadikan mereka pengemban dakwah ya, yang akan memperjuangkan tegaknya agama Allah. Kan kalau misalnya agama Allah ini tadi dipahami oleh para pemuda, berarti kan pasti tidak akan ada lagi yang melakukan kemaksiatan. Jadi bukan pemuda yang egois ya, mereka yang hanya memikirkan amalan pribadi dan tidak peduli pada nasib umat. Bukan pula pemuda yang seperti itu diinginkan, gitu kan? Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas membutuhkan mereka yang mau berjuang dan membela agamanya, ya kan, di Quran Surah As-Saff ayat 14 gitu. Nah, jadi inilah cara gitu ya, ada empat cara yang perlu kita lakukan atau yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan para pemuda saat ini dengan kondisi mereka tadi yang sangat memprihatinkan gitu. Jadi mari sama-sama ya kan, kita selamatkan anak-anak kita, para pemuda muslim ini tadi, jangan membiarkan mereka dihancurkan ya kan, dihancurkan oleh hawa nafsu ataupun dihancurkan oleh keinginan-keinginan mereka tadi yang membuat mereka itu sebenarnya akan terjerumus kepada kemaksiatan gitu. Jadi mari sama-sama kita menjadikan para pemuda ini adalah pemuda yang cerdas dan bermental pejuang gitu ya. Jangan sampai kita meninggalkan generasi pengganti yang buruk akhlaknya atau mereka yang bodoh gitu ya, dan menjadi tersesat ketika tadi mereka dalam kondisi yang seperti itu. Jadi mari sama-sama kita selamatkan kondisi pemuda yang seperti ini tadi sehingga menjadi pemuda yang cerdas dan bertakwa gitu ya. Seperti ini Quran Surah